jalan sama-sama terus. Masih jalan sama-sama terus dan begini, di dalam proses komunikasi itu selalu ada ruang terbuka untuk komunikasi. Bahkan ketika kami berdua hadir pun ada yang mempertanyakan kenapa harus hadir. Itu, tapi kenyataannya kami ingin bernegara dengan terhormat. Kita ingin menjalankan proses politik juga dengan terhormat. Cuman karena ada pengalaman yang cukup panjang di mana berbeda tak berdialog. Maka ketika ada dialog itu seakan-akan lalu terjadi persamaan. Para pendiri publik ini tuh pikirannya beda-beda, tapi dialog pun jalan terus. Dan kita terbiasa dialog itu. Nah, kita harus mulai membiasakan bahwa duduk satu meja untuk berdialog walaupun berbeda itu normal. Jangan kalau duduk satu meja diartikan berarti akan sama semua. Karena pengalaman beberapa tahun ini minim dialog. Jadi kalau ada dialog berarti harus sama. Kalau nggak sama nggak diajak dialog. Ada yang ngajarin gitu? Kalau nggak sama nggak diajak dialog. Nah, kita ingin jaga agar semuanya ini senyum-senyum. Ya tanyain nih siapa nanti. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.